Kakak tahu nggak bedanya matahari sama kakak? Apa bedanya, Novi? Kalau matahari itu menyinari dunia, kalau kakak menyinari hati aku. Iya, makasih ya. Iya. Siapa namanya? Aku nggak tahu. Andrew. Andrew, halo iya. Kak Andrew. Iya, hai Jocelyn. Jangan, nyonya bentar lagi pulang Tuhan. Kenapa kok ada ahnya sih? Langsung bahas perpolitikan Indonesia. Hai. Gimana debat pilpres kemarin? Nonton nggak? Nggak sih. Oh nggak nonton. Oh namanya siapa? Novi. Novi kenapa kok deg-degan banget kayaknya? Grogi. Oh grogi. Kenapa kok grogi? Iya groginya. Hah? Kalau grogi, cuci mukamu langsung segera, gitu. Grogi aja. Oh grogi, kalau grogi itu cuci muka. Wah, begitu kalau grogi. Kalau grogi, Novi. Eh, namanya siapa tadi? Iya, Novi. Novi umur berapa? Kalau boleh tahu? 30. Oh, 30. Grogi banget kayaknya. Udah makan tapi? Udah. Oh, udah makan. Sehari-hari ngapain, Novi? Ngurusin anak sih. Oh, ngurusin anak? Oh, udah menikah? Berarti ada suaminya juga. Oh gitu. Ada dong. Oh ada. Oh iya, kirain kan ya. Kita makan orangnya selalu support gitu, Novi. Oh, anaknya baru berapa? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Novi waktu dulu pernah riwayat kena tipes enggak? 8 tahun dulu pernah kena tipes. Tipes kan. Kasih kepanjangan tipes. Tipes pernah enggak? Iya. Oh, tipes tuh ada kepanjangannya, tahu? Apa tuh? Tindakan. Mm-hmm. Pesugihan. S, suka-suka saya. Itu nama kepanjangan tipes. Gitu loh. Ya, Novi pernah tipes enggak berarti? Pernah sih dulu. Oh, pernah dulu. Demam berdarah pernah? Pernah. Hebat juga masih hidup sampai sekarang. Tos-tos aja, tos-tos-tos. Cus dulu dong. Udah dingin banget loh tangannya. Terlalu grogi kita biar lebih chill. Ayo nyanyi bareng aku. Nah, biar lebih chill gimana kalau kita nyanyi bareng? Boleh. Siapa penyanyi favoritnya? Lagunya Po Ame Ame. Ah, kalau kamu gak tahu kita lagu Po Ame Ame aja. Gimana kalau lagu Po Ame Ame? Tahu kan Po Ame Ame? Po ame ame belalang kupu kupu, yes. Siang makan nasi kalau malam nyari sabu. Po ame ame belalang kupu kupu, siang makan nasi kalau malam tidur. Oh, kalau malam tidur. Aduh, saya baru tahu loh itu, Novi, kalau malam tidur. Kalian kalau malam ngapain gitu, ngayam-ngayam gitu. Warna kesukaannya memang biru? Iya. Oh, biru. Langsung jadi pria cool. Suaranya berat. Terus, Novi? Kira-kira, Novi, udah happy belum selama tahun 2024 ini? Ada resolusi yang bisa dicapai atau belum? Novi, kan liatnya ke aku dong. Lihat ke aku dong. Jangan lihat ke sini. Kenapa? Enggak apa. Kenapa, Novi? Suaranya harus gitu ya. Iya, suaranya harus begitu. Boleh gombal enggak sih? Hah? Boleh enggak gombal enggak? Gombal. Boleh dong, masa gak boleh sih? Nadanya diturunin dikit lagi, ini udah paling bawah kayaknya nih, Nov. Apa gombalnya? Terus joget gemoy. Kakak tau gak bedanya matahari sama kakak? Aduh, bedanya matahari dengan saya. Apa bedanya, Novi? Kalau matahari itu menyinari dunia, kalau kakak menyinari hati aku. Bisa aja deh, Novi. Kira-kira pilpres pilih siapa, Novi? Gak boleh ya ngomongin gitu. Oh ya, udah gak boleh. Berarti belum tahu milih 1, 2, atau 3 ya? Ada. Ada, udah ada pilihannya. Nah, tapi kalau nanti Novi tanggal 1 Februari kemana?
1 Februari. Syuting. Oh, syuting juga. Ya udah nanti di sela-sela syutingnya pilih yang nomor 4 karena yang nomor 4 itu agak lain. Nanti ada film di bioskop namanya Agak Lain. Tayang 1 Februari, film tentang komedi gitu. Nontonnya sama kakak dong. Ah, kalau nonton sama saya nanti suami kamu marah dong. Bukan bininya yang marah. Aku. Mm-mm. Wah, enggak ada. Bilang jangan lupa nonton film Agak Lain abis itu melolong yang kuat. Ya, nanti nonton film Agak Lain di bioskop mulai tanggal 1 Februari. Itu yang gue lihat ya, berarti kayak orang tolol aku tadi ya. Boleh pamitan dulu? Ya. Terima kasih. Domi. Ya, terima kasih. Itu datang langsung perkenalan pakai bahasa Batak. Pakai bahasa Batak ya. Hora, seguarhu Boris Manulang do. Aku di Bandung. Ya, aku gak ngerti loh. Kamu ngomong apa? Tapi aku pernah lihat kakak. Ini dia. Ini dia Ibereko. Ya ngerti kok. Oh, tadi tuh nanya di mana liatnya. Oh. Gitu. Sering lewat di TikTok. Oh, liatnya di situ. Baguslah kalau begitu. Suka, namanya suka ada kata-kata mutiara gitu. Oh, kata-kata mutiara. Namanya siapa? Jocelyn, Kak. Lanjut pakai bahasa Sunda. Jocelyn. Jocelyn. Oh, namanya Jocelyn? Mm-mm. Oh, gitu. Bahasa Sunda mengerti. Dikit. Oh, dikit. Nah, habisnya setik dikit. Soalnya orang mana? Bogor. Oh, Bogor. Ya. Aduh deket. Tapi mau orang Bandung. Masa sih? Iya, saya mau orang Bandung. Tapi mukanya kayak gak orang Bandung. Mukanya gak kayak orang Bandung. Ah, kayak orang mana tuh? Kayak orang Batak. Kau punya gombalan, tapi habis itu baca Pancasila. Oh, gitu. Aku punya ini dong. Apa? Gombal-gombalan. Apa tuh? Kamu tuh kayak ujian UN tau. Kok gitu? Bikin aku gak bisa lihat kiri kanan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hafal ya? Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, hebat. Hafal. Ngomong tapi tetap hidungmu. Biar bindang. Iya dong, harus hebat dong. Gitu. Maaf ya, aku ambil tutup hidung ya. Oh, aku bau kan? Bukan kamu bau, napas saya bau. Jadi saya juga kebauan sama napas sendiri gitu. Tadi namanya siapa? Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn kuliah, kerja atau? Kuliah, alhamdulillah. Oh. Lepas hidungnya, lepas tangannya, tapi ngomongnya tetap sengau. Oh. Enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Udah sama aja sebenarnya ditutup apa enggak hidungnya juga. Tapi jadi lucu ya suaranya. Masa sih? Oh, Jocelyn kuliah tadi. Aku kuliah di mana? Dibilang kuliah, enggak kuliah deh kayaknya. Oh. Soalnya ikutan kelas internasional. Pura-pura kocek, keningnya kayak demam, habis itu kau kesurupan. Kok bisa gitu gimana? Jadi sekolah ada program kelas internasional. Oh, kelas internasional. Mm-hmm. Gitu ya, ada kelas internasional. Ih, takutnya. Ya, dia gak mau dengerin, tiba-tiba serupa. Sangat ada nanya. Eh, kakak sehat kan? Ya. Jawab dulu baru nanya. Jawab apa? Dah, tepuk tangan langsung. Langsung tepuk tangan. Bilang berhasil. Bilang. Berhasil. Oh, ada kelas internasional gitu. Iya. Kalau boleh tahu, umurnya umur berapa? Umur 18. Oh, 18? Masih muda dong. Oh, tinggal di Jakarta juga sama orang tua juga? Enggak, di Bogor. Kan aku bilang aku orang Bogor. Oh, jadi tinggalnya di Bogor nih? Iya, di Bogor. Orang tua di Bogor juga? Iya. Bogor itu Sulawesi mana? Bogor itu Sulawesi sebelah mana sih Bogor itu? Wah, beda nih. Jadi ya Sulawesi ya. Kan aturan Jawa. Iya, tapi kan Sulawesi kan ada di atas. Berarti sebelah mananya Sulawesi gitu. Sebelah selatannya Sulawesi kah? Sebelah timurnya Sulawesi kah? Atau gimana gitu. Jawa Barat aja deh, biar gak ribet. Oh, Jawa Barat, ya. Biar gak ribet. Oh gitu. Oh, tapi dari kecil emang di Bogor? Enggak, dulu kecilnya tinggal bentar di Medan. Oh gitu? Iya. Habis itu ke Jakarta, habis itu ke Bogor. Oh,
Menurutmu bumi bulat apa datar? Kalau menurut Jocelyn ya, aku mau nanya, tapi langsung jawab dan jujur ya. Menurut Jocelyn, bumi itu bulat atau datar? Bulat. Oh bulat. Gimana bulatnya? Gini, oh. Kalau lo pinter jadinya jatuh cinta gak sih? Oh. Kalau kotak syuting tuh syuting. Karena kalau kotak jadinya di syuting kan. Enggak sih. Di PS kan kalau kotak nembak tuh ciu gitu. Kalau kotak jadi SpongeBob enggak sih? Iya, benar. Aja Selin gitu ya. Oh, plot twist ternyata kakak SpongeBob ya? Oh iya, SpongeBob, aku lupa suaranya kekecil. Oh iya, aku lupa. Ternyata aku SpongeBob. Hai Patrick. Ih, benar mirip loh. Wajahnya kakak. Hah? Kakak SpongeBob ya? Nyanyi pakai suara SpongeBob. Aku adalah lelaki yang tak pernah rela mencari wanita aku. Gitu. Kakak gak capek kah? Hah? Gak capek kah? Ah, kalau ada Jocelyn aku gak capek. Apalagi aku gak capek untuk mengingatkan Jocelyn. Kalau nanti tanggal 1 Februari itu ada film bagus banget. Film komedi yang bikin akan kamu ngakak kocak terbelalak. Apa tuh judulnya? Filmnya agak lain judulnya. Tuh, iya. Jadi yang dipakai tuh film. Yang dipakai film. Iya, judul film. Iya, ini judul film. Oh. Agak lain. Nanti ada 1 Februari ada mulai di bioskop. Nanti kamu nonton. Iya, kalau ada kakak aku mau. Hah? Kalau ada kakak aku mau nonton. Ya udah, mau nonton di mana? Terserah kakak. Oh, terserah. Jauh tapi jemput kamu ke Bogor. Depan rumah aja enggak bisa? Oh, depan rumah kamu. Ya boleh. Kalau depan rumah kamu boleh. Kasih bisa kayak ular. Gitu. Beneran ya? Orang gila ya. Oke, udah selesai. Dadah kak. Dadah Jocelyn, thank you ya. Iya, makasih ya. Kakak iya. Siapa namanya? Aku gak tahu. Andrew. Andrew, halo iya. Kak Andrew. Iya, hai Jocelyn. Iya, makasih ya Kak Andrew. Iya, mari. Maaf Jocelyn, ya kalau kata-katanya. Enggak, yang... baik-baik semua. Dadah Jocelyn. Makasih ya kak. Apa nama kok Andrew? Andrew nama kok? Pokoknya masuk namanya Feni. Kawan tunjuk SMP. Ya. Feni ya kawan SMP. Nanya kabar Iqbal sama Irfan. Ih Feni ya, temen SMP. Irfan sama Iqbal, inget gak? Masa sih? Iya. Tuh lu pakai cemata lu deh aku. Beneran? Iya. Kamu beneran? Iya. Lu, Feni kan? Deh. Iya, Irfan sama Iqbal tahu gak? Mereka sekarang, ih udah. Beneran. Jadi orang keren. Masa sih? Iya, mereka sekarang kerja di BUMN. Mana dong, aku mau kenal dong, mau lihat, cepetan. Bukan Feni yang ini, Deng. Bukan Feni yang ini, Deng. Bukan deh, bukan Feni yang ini. Masa sih? Beda Feninya. Bedanya gimana dong? Masa bukan sih? Masa bukan sih, lihat. Ya ampun, iya, iya, aduh, iya, iya, iya. Gitu sih, kurang apa coba, masa bukan? Kurang, iya Feninya gak sevulgar ini Feninya, oh. Feninya pemalu. Masa sih? Iya. Udah deh, kembali lagi. Iya, kembali lagi. Gitu. Gitu ya, saya minum gitu kan. Tapi namanya Feni. Iya. Nah bener, sama nama berarti. Terus gimana dong jadinya? Iya, kenapa kok berdiri-berdiri mulu? Oh, iya, 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 iya. Terus gimana nih? Aku gemeter loh. Beneran, kenapa gemeter? Depan sama kamu. Oh gitu, depan sama aku. Aku juga gemeter. Masa sih? Iya, aku juga gemeter. Iya. Takut dimintain duit. Enggak kok. Enggak ya. Untuk yang ini kami enggak mau ngasih instruksi, udah enjoy aja. Feni, kalau boleh tahu apa ibu rumah tangga kah atau sosialita kah atau masa enggak lihat begini gitu? Iya. Masa gini? Lihat banget, lihat banget. Iya. Masa gini? Iya, lihat banget. Iya, lihat banget. Terus gimana dong penampilannya kalau kayak gini? Terus bagaimana? Iya, coba. Iya. Iya. Masa enggak ngerti kayak gini? Masa nggak tahu? Terus tahu. Apa dong kalau kayak gini? Ya. Pragawati kan nggak mungkin. Jadi aku apa? Kan pendek gitu loh. Masa Pragawati? Ya nggak mungkin juga. Iya jadi tuh. Apa dong? Jadi apa? Aku nggak tahu. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Kira-kira. Jangan langsung dibuka dong. Enggak bisa dibuka juga. Oh nggak bisa dibuka. Iya. Kacamatanya angkat nggak kelihatan. Angkat, oh gitu ya. Duduk. Oh iya. Ya, duduk. Ya duduk. Apa? Jadi apa Feni? Sebetulnya apa ini? Apa ya? Dibilang modelin bukan, pendek. Jadi?
dibilang kesehariannya ngapain? Dibilang pembantu nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin dong. Masa secantik ini ya kan? Menyebabkan huru hara di rumah ya kan? Bener, bisa dibuka kamar terus aku kan kayak gini kan? Paham gak sih? Apa? Kalau aku jadi pembantu kayak gini, bisa dibuka kamar terus aku sama Mbak Cisa. Oh iya, kan, jangan tuan, jangan. Nyonya bentar lagi pulang tuan. Eh kenapa kok ada ahnya sih? Loh, kan dibuka kamar kan? Iya benar. Jangan tuan. Iya, jangan. Jadi apa status? Oh kalau status aku, mau tanya status aku. Iya. Mau oh, bener? Iya. Aku janda. Ah, janda. Aku juga single. Bila. Aku juga single. Aku juga kebetulan single. Beneran? Iya, aku juga single. Enjoy mas. Enjoy mas, enjoy. Kenapa? Bener, masih legit kok. Mas, masih legit. Aku juga masih legit. Ya percaya sih. Secara aku makan singlenya single apa dulu coba? Apa? Umurnya udah berapa coba? Tebak aja, tebak aja. Umurnya berapa ya umurnya? 32. Tapi salah deh. Berapa? Beneran 32. Berarti awet muda dong ya? Iya, aslinya berapa? 41. Penny nyanyi dong, Penny nyanyi dong. Tapi masih enak, aku beneran masih legit. Oh, masih legit. Iya, nyanyi bisa enggak nyanyi? Nyanyi apa? Bisa terserah lagu favoritnya nyanyi apa. Nyanyi apa? Aku tadi handphoneku di mana? Judulnya apa ya? Yang paling tahu, paling hafal, paling favorit. Tadi aku udah hafalin loh untuk kamu, tadi udah aku ituin. Ya udah yang favorit, yang kepikiran sekarang lagunya, lagu apa? Nih kayak gini kan aku jadi lupa. Kamu sih bikin aku kayak gini jadi lupa. Ah, lupa akan apa tuh? Kerja kamu sih. Ah, jangan terlalu diangkat. Jangan terlalu diangkat, iya. Nanti kalau aku pulang-pulang kebayang kamu gimana dong? Ya gak apa-apa, bayangin aja. Gak apa-apa. Aku kan cuma ngebayangin doang. Ah, iya ya. Tersiksa dong akunya. Apa beres pulang ini janjian nanti ya? Iya. Rumahnya di mana? Jati Bening. Beneran mau. Di rumah di mana? Jati Bening. Jati Bening? Jauh. Iya, gak apa-apa. Aku jauh, aku di ini, di Muara Karang. Ya, kan kalau maniat suka, kan bisa antirin pulang. Eh, tapi Jati Bening ada bioskop gak? Ada. Ah, ada bioskop? Ada. Nanti kalau mau kita ketemuan. Beneran? Di bioskop tanggal 1 Februari. Wih, beneran? Filmnya apa dulu coba? Filmnya. Nah, filmnya agak lain nama filmnya ini. Oh beneran ya? Iya beneran, ini tanggal 1 Februari. Tapi, kamu di bioskop Jati Bening. Tadi malah di PHP aku. Enggak, kamu ke bioskop di Jati Bening, bioskop apa namanya? Pondok Gede. Pondok Gede kan? Yang dekat Jati Waringin. Nah iya, saya tahu daerah-daerah situ. Jati Waringin ada komplek AU yang ada pool extras gitu-gitu kan. Ada tip top. Ya, gue ngertau. Tapi di PHP enggak. Enggak, nanti kita ketemuan. Beneran? Iya, nanti nonton show-nya yang jam 2 siang atau jam 3 sore. Ah, enggak mau. Kenapa? Yang malam biar gimana gitu, ada sensasi ya enggak mau. Malam ya? Iya. Tanggal 1 Februari malam ya? Malam jam berapa show yang terakhir aja kali ya? Ah, itu kita show... itu paling belakang ya. Iya, iya, show terakhir malam jadi kan parkiran tuh udah malam udah sepi. Iya kan? Iya. Ya. Gitu ya? 1 Februari nonton film agak lain ya. Boleh. Ya, nanti tapi kita ingat. Apa? Jangan di PHP. Iya, nanti kita ketemuan ya di bioskop di Pondok Gede ya. Nah, setelah itu kita makan, oke? Okay? Bebas setelah itu mau ngapain aja. Udah habis itu makan pulang, usah ngapa-ngapain. Iya, aku milikmu dah pokoknya. Beneran ya? Iya. Oke. Okay. Tapi minta dikit boleh lah. Iya. Saya kasih banyak, saya kasih nambah boleh. Oke, okay, 1 Februari ya. Okay. Bener ya? Bener, ingat ya. Oke. Okay. Pokoknya enggak mau di PHP. Oke, okay, Fanny. Cukup kan ya? Cukup Fanny, iya. Iya. Iya, silakan. Terima kasih ya. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Oh, iya. Ya, aku balik nih. Iya, balik balik ya. Silakan. Makasih, Benny. Enjoy, Mas. Turun sini, turun. Ketemu Jono. Siapa favoritmu? Hah? Siapa favoritmu? Kan terakhir lah. Benny lah ya. Ketemu. Lalak dibetulin, lalak diperbaikin. Ada mendesanya lagi. Tidak iya. Tuan. Jangan keluar. Ketemu selevel dia. Ajak dong, Mister lah. Langsung ajak dong. Dia bawa serius kayaknya itu. Nanti kita lihat ya. Kita datang nanti bioskop Pondok Gede ya. Tanggal 1 show malam. Iya. Jangan-jangan dia nungguin. Mana dia? Ya paling pojok. Gak apa-apa nanti kita bawa Rahul. Ya, Rahul suruh masuk. Rahul aja. Aman nanti Rahul pakai masker. Iya. Ngaku aku kau. Kasih topi ya. Ngaku aku kau. Iya. Cocok tuh berdua. Cuman tadi karena grogi jadinya buyar semua yang pengen ditanyain. Tiba-tiba jadi suara SpongeBob. Bisa gak kamu tidur lagi? Gak bisa. Kayaknya khusus dia doang bisa. Soalnya kayaknya dia SpongeBob-nya sebenarnya. Sumpah kaget. Aku langsung bengong.
karena dia langsung seakan kok kenal gitu loh. Kan gitu. Nah, aku kan enggak. 10. Karena lucu orangnya. 9. Aku kasih 10. Aku senang, aku suka, aku seru, pokoknya gitu aja. Oke teman-teman, jangan lupa nonton film Akalin tanggal 1 Februari. Bioskop. Ingat ya, mulai tanggal 1 Februari. Oke. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, Bacot. Bye.